Halo guys, jumpa lagi bersama saya Kesak Sudi di sini, dan di video kali ini saya masih di Flores Manggarai, dan kali ini sangat spesial sekali karena saya bersama teman-teman gue di sini, sama ini juga. Siapa nama kamu? Rifno. Kalau kamu? Namanya siapa? Ken. Oke. Okay. Jadi anak-anak Flores di sini nggak ada yang namanya main gadget ya. Jadi kalau anak-anak di sana kan masih ada ya. Banyak sekali lah anak-anak zaman sekarang yang kalau mainnya mungkin 75% keseharian mereka itu di depan gadget. Tapi anak-anak di sini yang super amazing sekali, mereka nggak kenal yang namanya gadget, smartphone atau handphone lainnya. Jadi mereka mainnya real kayak gini guys. Main apa yang namanya? Oke, namanya main DOS guys. Jadi nggak tahu namanya main DOS apa. Tadi DOS ini dari kaleng kayak gini. Jadi di susun rapi kayak gini, disusun sejajar kayak gini, nanti kita lempar dosnya dari sana gitu. Oke, kita coba ya. Jadi lemparnya pakai sandal bro. Oke, siapa duluan? Oke, coba lagi. Oke, sekarang giliran saya di sini aja. No, hampir. No. Why? Dulu ya. Kepala om. Oke. Okay. Oh, kepala. Oh, jadi ini kepalanya, guys. Oke. Okay. Oke, kena. Jadi dapat 2 ya. Dapat 2 ya. Oh, cuma kena. Oh. Enggak kena, guys. Coba deh. Enggak kena. Hah? Berapa tuh? Kena. Oke, sekarang giliran saya nih lempar. Jadi kepala hot bolo cemungi. Kudu menang. Triknya? Hot kepala bolo cemungi. Gotnya? Oh, ya enggak. Oke. Jadi saya menang, geng. Boom. Berarti saya dapat berapa ini? Dapat pisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya dapat 10. Oke, lanjut. Oke. Oh, ini kepala juga. Ini nahu kepala pertama. Tak cuter cepat enggak? Iya. Tambah ya. Itu aja mini silver. 1, 2, 3, 4, 5. Opas 5 ya. Oke. Hai. Ai. Tekeri penerakan. Bisa kali dia kali bu. Semai rumbu we woi. Mas banget. 2 4 6. Oke, 6 ya. 6. Lara kusuan. Super pakai sandal. Kita cengeng. Aku pertama kah? Jadi wadah permainnya ini dari gelas plastik yang bekas gitu. Oke, jadi permainnya begitu, geng. Jadi yang menang, yang kena kepalanya, dia yang dapat semua gelas bekasnya, geng. Jadi permainannya segitu aja, cukup seru sekali. Dan mereka biasa lakuin ini 1, 2, sampai 3 jam, geng. Jadi permainannya outdoor ya, bukan depan
smartphone, gadget atau apa. Jadi di sini anak-anak di sini masih sangat unik sekali lah, masih sangat tradisional sekali mereka di sini. Jadi I was so much happy live here, live with them, live with the kids here. Jadi vibes-nya keren banget guys. Jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan juga ajak adik-adik kalian, jangan di depan gadget terus. Tinggalkan gadget, main outdoor kayak gini. Boom. Thank you so much. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Boom.